panggil deh, kiu 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 kiu. Nanti dia ngikutin. Assalamualaikum, hai teman-teman Heaven Channel, apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada ya. Langsung saja pagi ini kami berangkat pukul 1.20 dan kami berencana akan berhenti ke rest area untuk mencari makan sahur dalam menjalani puasa Zulhijjah. Setelah sampai di rest area Cibubur, ini kami langsung ke tempat makan untuk makan sahur ya teman-teman. Alhamdulillah setelah makan sahur selesai, kami melanjutkan perjalanan kami. Di video kali ini, kami akan berkunjung ke salah satu tempat camping yang ada di daerah Puncak yang bernama Tiara Campground. Untuk akses menuju ke Tiara Campground paling enak ke jalan alternatif Taman Separi ya, seperti yang ada di video ini. Tiara Campground ini beralamat di Jalan Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk medan jalan menuju ke Tiara Campground ini cukup mudah dilalui dan masih cukup aman ya. Hanya saja selalu perhatikan kendaraan kalian dan selalu hati-hati dalam berkendara. Oh ya teman-teman, di Tiara Campground ini menyuguhkan pemandangan yang cukup indah dan di sana kita bisa melihat Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak dengan jelas jika cuacanya cerah ya. Tidak kalah menariknya lagi, pada malam hari pun kita masih disuguhkan dengan city light kota. Selain view pemandangan yang indah, di Tiara Campground ini juga menyediakan hiburan untuk anak-anak seperti area farm dan ATV ya teman-teman. Untuk fasilitas yang ada di Tiara Campground ini terbilang cukup lengkap dan pelayanan karyawannya pun cukup baik dan ramah. Tiara Campground ini memang pilihan yang pas untuk dijadikan liburan bersama keluarga. Untuk detail informasinya akan aku sematkan di kolom deskripsi, jangan lupa untuk dicek ya. Oke teman-teman, akhirnya sebentar lagi kita akan sampai di Tiara Campground. Tonton video ini dari awal sampai akhir ya, agar kalian bisa mendapatkan informasi seputar camping di Tiara Campground ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan area camping di daerah Puncak. Maklum, efek ngantuk nih. Jalan tanah ya nih ya.
Saat ini pukul 5.00. Alhamdulillah kita sudah sampai di Tiara Camp. Ini kita parkir dulu di dekat musola yang ada di Tiara Camp karena kita mau melakukan sholat subuh dulu ya. Setelah sholat subuh, kita rencananya mau istirahat dulu karena sepanjang perjalanan abinya itu tadi bergadang. Jadi kita mau istirahat dulu, nanti kalau udah pagi sudah terang, kita baru mendirikan tenda. Sampai subuh. Strong. Kita sholat dulu. Sekarang waktu pukul 9.00, ini kita baru bangun ya. Karena tadi kita sempat istirahat. Dan setelah ini kita mau langsung ke area camping untuk mendirikan tenda dulu ya. Gak ada, situ aja deh yang kerja. Cepetan dirin rumahnya, aku mau tidur. Mau tidur lagi. Oh ya teman-teman HiFi Channel, sedikit ingin memberikan informasi kepada kalian semua bahwa di Tiara Camp ini juga menyediakan penyewaan tenda dan perlengkapan camping lainnya ya. Jadi untuk kalian yang ingin berkemah tapi belum mempunyai tenda, tidak usah khawatir nih, tinggal hubungin aja pihak pengelola untuk penyewaan tendanya ya. Dan untuk teman-teman yang bertanya provider apa sih yang bagus di Tiara Camp ini, yaitu Telkomsel ya teman-teman. Saat ini pukul 11.00, alhamdulillah kita sudah selesai set up semua tenda dan dapur. Ini kondisi tenda kita dan cuacanya di siang mendung hari tipis-tipis. Mendung tipis-tipis. Gak tahu sih hujan apa enggak ya, tapi ini udah mendung banget. Ini untuk sekitaran view-nya ya. Dan untuk Gunung Salaknya malu-malu nih ketutup kabut. Seharusnya ada di depan tenda kita. Setelah ini kita mau istirahat lagi, tidur lagi kali ya. Karena masih ngantuk nih. Gak bisa makan juga nih karena masih puasa. Makan apa? Enak bener ya, kamu makan ya. Gak puasa kamu ya? Aku lagi puasa sama Abi. Bang, ya Abang. Kamu sama Abang gak puasa. Saat ini pukul 15.30. Ini cuacanya masih benar-benar panas banget ya karena mataharinya
benar-benar nyorot ke tenda kita. Ini aku akan keliling melihat fasilitas dan suasana yang ada di Tiara Campground. Ini kita ada di Blok Lau ya, Blok Lau. Dari sini sampai ujung sini, ini adalah Blok Lau. Dan untuk yang di atas kita ini adalah Blok Bromonya. Itu untuk Gunung Gede Pangrongnya ada di samping tenda kita. Lagi malu-malu ya, ketutup kabut. Dan untuk Gunung Salaknya ada di sini, sebelah sini. Sekarang kita lanjut untuk melihat yang blok yang lainnya. Nah, di samping Blok Lau ini adalah Blok Sindoro. Ini Blok Sindoro, dari ujung sini sampai ujung sana adalah Blok Sindoro. Jadi untuk semua nama-nama blok yang ada di Tiara Campground ini diambil nama-nama pegunungan ya. Unik juga sih ya. Sekarang kita lanjut ya. Dan ini adalah Blok Arjuno. Nih, Blok Arjuno ya, sampai sini. Dan sekarang ini adalah Blok Papandayan. Ini tepatnya di bawah ya, di bawah Blok Lau, Blok Bromo, dan Blok Sindoro. Untuk Blok Papandayan ini cukup luas juga ya, dari ujung sini sampai ujung sana. Dan di ujung sana pun juga terdapat toilet yang cukup masih baru. Untuk kontur tanahnya pun masih bagus ya, datar. Dan di bawah Blok Papandayan ini adalah Blok Welirang. Serta yang ada di bawahnya lagi masih ada lagi ya. Jadi Tiara Campground ini benar-benar mempunyai area yang cukup luas ya. Nah, sekarang posisi aku lagi ada di Blok Merbabu. Di untuk Blok Merbabu ini modelnya seperti Korea campset ya, dengan batu-batu kerikil. Dan untuk di sini tidak area camper van, jadi mobil bisa parkirnya di sini. Jadi tidak jauh juga sih untuk loading barangnya. Nah, ini untuk Blok Semerunya. Di Blok Semeru ini juga area camper van yang cukup luas dan sudah berlumput ya untuk semua area campingnya. Dan di sini dekat sekali dengan area toiletnya. Yuk kita lihat ya. Ini adalah area toilet yang ada di dekat Blok Semeru. Ada 7 pintu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pintu toiletnya. Kita lihat dalamnya. Ini toiletnya cukup bersih dan terawat ya. Jadi di belakang area toilet ini adalah area wastafel untuk kita mencuci piring. Ini untuk mencuci tangan. Kita lanjut ke atas, ini warung susu murninya yang menjual makanan dan minuman yang ada di Tiara Campground ini. Ini untuk warung susu murninya. Ini sambil menikmati pemandangan juga bisa dari sini. Dan untuk yang ini adalah area musholahnya. Sudah tersedia perlengkapan sholat ya. Untuk musholahnya cukup rapi dan bersih ya. Ini untuk pintu masuk Tiara Camp. Dan ini ada pos registrasi pembayaran atau pembukingan. Dan di sini juga ada penyewaan FTV. Dan di sebelahnya ini adalah Blok Pangrango ya. Di Blok Pangrango juga dekat sekali dengan area toiletnya. Ini gunung gedenya juga terlihat jelas dari sini. Dan untuk yang ini ada Blok Salak. Di Blok Salak ini juga sama temanya dengan ala Korea ya, dengan batu kerikil di area campnya. Dan di sebelah Blok Salak ini adalah Blok Sumbing. Masih sama ya temanya, memakai batu kerikil. Dan yang di sini adalah Blok Rinjani. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16:30. Ini hujan turun,
tapi cuacanya masih panas, tapi turun hujan di sini. Ya lumayan lah buat ngadem-ngademinnya, karena dari tadi benar-benar panas banget di sini. Teman-teman, tadi setelah gunungnya malu-malu, ya Mia, dari pagi sampai siang ya Mia, nih pasornya alhamdulillah jernih banget. Tadi juga, di sana juga untuk matahari tenggelamnya ya. Ini di sini Pangrango yang sana kita dapat view salak. Gunung salaknya. Alhamdulillah, karena sudah memasuki maghrib, saatnya kita berbuka puasa. Ini kita nunggu pesanan datang dari resto buat roti dulu deh, soalnya lapar. Buka puasa. Baru kelihatan. Gunung apa? Cindoro kelihatan. Oh iya. Tapi agak kejauhan, jauh banget tadi. Jadi tadi ini ribet banget deh, Dek. Kenapa? Saat ini pukul 19.20. Ini setelah kita sudah makan dan buka puasa. Sekarang kita lagi mau membuat api unggun. Ini cuacanya benar-benar dingin banget. Itulah, tadi siang sangat panas. Sekarang sangat dingin. Nih si Ade nih, sampai pakai jaket abi. Setelah menikmati api unggun dan waktu menunjukkan pukul 21.30, saatnya kita istirahat dulu. Selamat pagi teman-teman, saat ini pukul 7.34. Ini suasana paginya, ini gunung gede Pangrango-nya.
Dan ini untuk Gunung Salaknya pagi ini tertutup kabut. Nah, ini ternyata teman-teman campers kita banyak juga ya. Nah, ini ternyata cukup ramai juga ya yang datang malam. Ternyata pas pagi kita lihat banyak banget teman-teman campers kita yang udah mendirikan tenda. Jadi rame nih. Dari area camp ini kita lagi mau jalan ke area kandang sapinya. Kiu 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 panggil. Kiu 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 kiu. Oh. Kiu kiu kiu. Panggil deh, kiu 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 kiu. Nanti dia ngikutin. Jadi kalau dipanggil kiu kiu kiu, sapinya ngikutin nih, nyamperin. Kiu 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 kiu. Ini makan, ini makan. Setelah menemani anak-anak bermain di kandang sapinya, ini kita mau sarapan dulu ya teman-teman. Setelah sarapan pagi selesai, ini kita langsung bersih-bersih dan bersiap-siap untuk pulang karena takut cuacanya makin siang makin terik ya, seperti kemarin siang. Hihi. Dan sekedar masukan aja sih dari kami, kurangnya tempat sampah di sekitar area camping. Mudah-mudahan pihak pengelola bisa menaruh tempat-tempat sampah di beberapa titik di area camping ya untuk kedepannya. Selesai sudah liburan camping kami sekeluarga di Tiara Campground. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bersedia menonton video kami ya. Oh ya, jangan lupa untuk di like bila mana kalian suka dan beri saran atau masukan kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk pencet tombol subscribe ya agar channel kami bisa lebih berkembang. Dan share ke teman sosial media kalian ya. Semoga video yang kami sampaikan ini bisa menjadikan manfaat untuk kalian. Ya Om, makasih banyak. Ada di jalan saya selalu ya Om. Yes. Indahnya berbagi pengalaman camping kami sekeluarga. Salam dari Hifni dan aku Mei. Sampai ketemu di vlog kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.